Lamun anak kalau dipondokakan, anda cilaka besar. Musibah paling besar, lamun di anak orang dipesantrenakan. Orang bisa baca Quran, wong tua ni pertama neraka jahanam. Dua mantu ni orang bisa baca Quran maning, kompak serayat mandi neraka berarti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki jawab salam iki anak romaja, anak sing semangat, anak sing melempong. Hari sing semangat rupane kebagian amplop. Sing melempong keliwat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Fa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghfirul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim summa auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Wa qala Allahu ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan ud'u Allah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesatuan bil khusus yang sangat kula muliakan sahibil fadilah Bapak Ki Haji Nawawi, uga sing kula muliakan Adinda Ustaz Wes Korni, Ustaz Haji Rafi beserta para ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat senantiasa diberikan umur yang barokah. Aparatur pemerintah beserta jajaran, juga para qori yang telah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, khususil khusus Bapak Sohibil Hajat, Bapak Romli alias Kang Okem, sekeluarga besar dalam rangka acara tiga macam acara Walimatul Haul, Walimatul Hamel, Walimatul Hitan, atau bahasa fasilian disebut 3-in-1. Tiga macam acara jadi satu. Cara masiji iki ciri-ciri sohibul hajat rada mirip efisiensi.
Mudah-mudahan hajat beliau sakabeh menjadi hajat wasilah diampuni segala dosa. Amin. Mudah-mudahan jadi wasilah almarhum almarhumah diterima amal ibadah ini Allah. Amin. Mudah-mudahan wasilah hajatnya beliau diisi pengajian sing dikandung Allah jadikan anak sing soleh. Amin. Bila mana lahir Allah jadikan anak wadon sing solihah. Amin. Juga mudah-mudahan wasilah pengajian sing dikhitan Allah jadikan alim ulama di masa yang akan datang. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Ibu pemuda pemudi santriwan santriwati jamaah dulur-dulur kula sadanten sing berbahagia. Dalam kesempatan malam yang penuh barokah ini, malam di mana kita dikumpulkan bersama, walaupun memang kondisi pribados kurang pati fit 100%, namun manawi barokah duduk ning pengajian Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan mula kabeh uripe penuh selamat dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan si dodok ning kene sakabeh cita-cita dikabul ning Allah. Amin. Utang menawi Allah gancangaken bisa kabayar utang. Amin. Amin. Kenceng berarti raja utang. Mudah-mudahan si jomblo-jomblo Allah berikan jodoh yang sempurna, jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Biarlah wajahnya cantik tapi membahagiakan hati dan jiwa, daripada puluh sejorek kawin bentuk pikiran. Juga mudah-mudahan si dodong-dodong mingkene sakabe Allah anugerahkan rizki sing barokah. Lewat rizki barokah manawi dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu sing kula muliakan, kita manusia layak pantas bersyukur. Kita sebagai makhluk Allah wajar dan semestinya memanjatkan rasa syukur ning Allah, karena Allah tiada bosan dan takkan pernah bosan selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Aja maning sing gelem salat, sing ora salat kebadane sehat baik. Aja maning sing gelem ngaji, sing ora gelem ngaji rezekine lancar baik. Apa maning sing ora gelem tahajud, sing gelem tahajud rezekine lancar, sing ora tahajud tetep isuke mangan baik. Berarti ikilah bukti keadilan Allah. Siapapun hambanya yang taat dan yang nakal tetap diberikan rezeki oleh Allah. Allah tiada pernah memilih mana yang taat dan tidak, karena keputusan itu nanti terjadi di alam akhirat. Ning dunia masih bisa ketutupan mang. Sing ora salat ketutupan kepecian kaya ustaz. Seorokan ibadah ni Allah gugil bab kaya wadon soleha kaya wong iyak be. Maka pengikian kula dodok bareng-bareng wasilah Bapak Okem insyaallah pulang yang mendapatkan ilmu sing bermanfaat. Bapak Ibu hadirin, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke hadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Manusia kalau dikatakan rajin ibadah, mohon maaf, model kula durung mancing kelas. Ibadah yang kita lakukan masih diisi faktor keterpaksaan. Teteh dodok pengajian ning kene iki dudu saking doyane, oleh maksa kaken karena ore enak doang. Si dodok ning kene bapak-bapak mohon maaf hadir pengajian bukan mengaku ikhlas. Lamun ngaku ikhlas mohon maaf rada sombong. Kang kakang gelem ngaji kok ridho to ora ikhlas ngaji kiai. Kita pokoknya dodok sampai sampe siap balik kor ke bagian berkat merengute belum bintu. Berarti kita semua masih belajar ikhlas manawi diterima ning Allah. Maka godaan apa jerek Abu Lais samar kondi ngomongakan mekenen walam annalaka arba'atal adai
Walua sira ing satu neka duwe sira iku ana papa biang musuh. Musuh manusia ning dunia iki ana patang macem mang. Biange dunia iki apa panyakite? Yang pertama adalah ad-dunia, harta benda iku musuh terbesar. Ake manusia gara-gara dunia jadi sombong. Ake manusia gara-gara dunia ora wawu karo dulur. Lagi miskin mesopan barang suge mepura-pura ora kenal. Iku gagawan manusia. Lagi waktu kecil main bersama gobak, beneran rok-rokan main gobak, main gatik, main karet barang. Tapi ketika besar nasibnya berbeda. Yang satu suaminya miskin, yang teman satu suaminya kaya. Kadang yang kaya ketika disapa pura-pura ora temenet. Sehat ke sireku, maaf dia sapakan sireku ya orang pati apal. Idudungi sing ragam ninggalang tepungnya nikah. Tuh manusia berubah gara-gara laka ilmu neman. Dunianya kaya raya banyak harta jadi sombong. Padahal dunia bersifat sementara. Rumah yang dibuat begitu payah Allah kumpulkan jadi rumah megah, mati ditinggalkan tanpa bisa dibawa satu pun. Maka iki kanggo contoh ni kula, bu, ibu, bu, kan rabi kula wadon. Ayalah, masa rabi nelanam. Rabi kula iku wadon, namanya perempuan itu kau lihat dunia hebat bagus, silaunya luar biasa dan itu sudah jadi hukum alam. Perempuan kalau lihat baju bagus ngiler, liwat ke dalam emas mabok, itu perempuan. Tetangga mobilnya bagus dari kising kelenger ngerok-ngerok laki. Delang cewang bisa usor kayak dewek ngeringkel baik. Ganti rapi pula tak ajak pula pernah diundang. Anak tetangga batur waktu kecil waktu sekolah, nasibnya berbeda dia jadi orang kaya raya. Kebetulan bikin rumah 2 tahun lebih. Gawe rumahnya 2 tahun, nilainya 8 miliar. Umah hargane 8 miliar. Wis menang be pekaya uang. Dia lagi cerita doang, wah, be sirah. Begitu diteleponin batur, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat kang, alhamdulillah. Malam minggu ning umah kula kang, ya selamatan umah wis jadi 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Umah kula jek mbekan durung paragat iki 90% wis ditek duit 8 miliar. Jadi kakang sekeluarga merene, gelem kang jeng riung, iku urusan ngeriung aja maning sapisan, 10 tak ladeni bos. Pegawaiane kuwi. Begitu berangkat bareng, sebelum turun dari mobil, rabi kula srek mandeg di depan rumah teman saya yang kaya itu. Begitu mundur si mobil, wis redon rabi. Kira kula apa? Umah kunci bagus. Kira kula bagus-bagus 8 miliar mati meninggal. Kira rapi iya ya. Padahal kita ngomong mekor niku bela diri bos. Ngomongan dong orang duit-duit kan mekonon. Hari duit lo kita begawe kayak mekonon. Berhubung orang duit biar ngapes be itu mah. Jadi manusia mohon maaf, dunia ini penyakit paling pertama. Harta benda, benda apapun yang bernilai emas, intan, permata, kadang-kadang kekayaan merubah sifat dan karakter manusia. Aja-aja wong sejen, dulur delek sing marek ge iku wong sing sugih lagi bring sampai curiga. Assalamualaikum, wah utang maning. Pusing doang. Iki sifat manusia, makanya kita bersyukur apa adanya, alhamdulillah. Yang nomor kedua dari Abu Lais Samarkandi ngomongaken penyakit manusia, godaan manusia. Yang kedua nafsuka hawa nafsu sira. Wong iku pengen emosi bik marah wae.
Wong itu pengen naikkan pramentale bae. Ruwet setitik be emosi. Orang cocok be emosi. Kadang-kadang belari mau ustaz kiai, tapi marah menjadikan nomor satu. Berarti belum mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan jangan pernah merasa paling baik, mang. Mohon maaf. Baju ini rekayasa. Apa sih nganggo sarung ke wong bener kabeh tak? Durung teng tumbuh maling ayam. Ayam pancingaken sarung. Apa sih nganggo jilbab ning buri ke wadon bener kabeh tak? Durung teng tu. Mungkin deka kudu enggak lagi ngaji doang. Ning omahe ora wau rong dina karo lakine iku. Manjara keciri te Allah ma'adil. Jadi manusia enggak boleh melihat penampilan luar. Kenapa? Nafsu kita, emosi kita aja diturutakan. Tetangga pula nanggap dangdutan pinggir pondok. Selisih tiga rumah, ramenya luar biasa. Sejak pagi jam 10, istirahat dohor. Habis dohor musik mulai lagi, dangdut nyanyi lagi mulai. Asarnya berhenti, menjelang maghrib berhenti. Tas maghrib mulai maning, isa berhenti, tas isa nyambung maning. Ning kana dangdutan, ning pondok kita baca gelah hilang. Bocah pondok emosi. Maklum kula bocah pondok mbekan belajar ngaji emosi ga. Kang Haji rubuhaken panggunge yuk. Aja itu perbuatan anarkis dan bukan ajaran Islam. We briefing si Kang Haji masa saya kantor delail. Biarkan saja enggak seminggu, enggak sebulan, paling satu malam doang. Aja Kang Haji mempengecut iku. Oh bukan begitu, tapi kita jangan pernah memancing emosi. Lalu dirubuhkan kone gelut, sila ditangkap polisi. Anda sing gelut, anda korban jadi pelaku. Ditangkap di gurung 6 bulan, ngaji orang arkapan dari kiai. Menang berokakan beribin Kang Haji. Aja sok suci. Ruwet si Kang Haji, menang ber. Weh, jepret kan kunjungi Kang Haji. Mancing kamar di siram kunci lawang pondok. Rokakan musiknya lamun enak joget rambutan. Selesai urusan. Berarti kalau orang bayar maning gratis. Aja nulutakan nafsu. Saya kipuletakan wong wadon pasilian. Analah ka ibu-ibu seumur orek jadi rabi. Pernah orang marahin yang laki. Analah ka sindurung penamaran yang laki. Laka kebelong sing udah segar. Bapak-bapak mohon maaf lagi jadi laki pernah orang di merah sering kasihan belo dan wajar namanya bere wong wadon nafsune 9 otake siji lanang waladon iku akali kurang siji doang nafsune sangat surpe membuktikan anaknya nyekelading keiris kudu ditulungi digablak normal orang itu orang waras bocah itu bobo lagi lah ditambahi pisang jeremang jeremang aja nyekelading tolol bobo lah digebut pisang berarti bener akali kurang wong lanang masabalike otaknya 9 akale nafsu nesiji hari besok bisa negati ya bisa orang maning itu wong lanang tapi otaknya mulek alasannya akeh balik bengi ngakune ceramah ya do padahal membelok kiri belok kanan ya ngomong mulai iman harus dodok dengan pengalaman harus digitan. Ini makanya gula-gula yang kedua penyakit nafsu jangan diperturutkan. Kenapa? Kita nggak boleh nilai orang dari penampilan luar. Sebab penampilan luar ini cuma rekayasa manusia. Bo, bo. Haji Munawar pernah diundang ceramah di kota Jakarta. Begitu di kota Jakarta pula cara makning kono alamat salah nyasar salah belok iku sipir pula wong jaman siki tinggal ngirim doang Google Map dikirimakan begitu manjing kota Jakarta salah belok kudune kanan sopir ambil kiri ternyata masuk lokalisasi wadon nakal jadi sopir kang salah iki wadon nakal kabeh kene-ken jadi kula tanggung kelakuan. Cuma kita harus mengerti situasi, lamun mancing lokasi mekenen, kita hargai kopca sorban dicopot.
akan copot kocak sorban terlempit terdodok. Jadi kalau takonin siapa salah alamat muteri aduh manik. Ada perempuan dua cantik muda putih tinggi semampai hidung mancung bau wangi omong halus. Laki-laki mana yang tidak tergoda? Gak munafiklah Ustaz juga manusia. Iku mana kiai kawin mani di marah-marah. Mana kiai temen waktu ini ngakunya kiai dusun. Mana kiai normal. Kiai temen waktu berarti waras otaknya. Namun kiai temen lanang ku musibah. Begitu ana wadon rono ku ngadeg jare kula pir takon ku minggir mobil kula lampu sen ke kiri tip 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 ibu jeroro ku ngundang selamat malam bapak langganan baru jare kita ya Allah wangi ayu parigel cungur bangir semampai tinggi baunya wangi omongnya sopan masya Allah masih muda lagi. Begitu duduk serok lah perempuan normal lah tak bisa ngomong bencong kuat. Emangnya itu doyan saya kan aku sudah insap tahun lalu. Terus begitu nunduk tak begitu berhenti mobil ada apa-apa turun dong. Enggak naik numpang nanya ini alamat di mana. Oh itu sebelah kanan tadi belakang. Kenapa bapak belok kiri? Ini memusola ada acara seberang sana. Lalu lewat mana nih? Muter ke depan di sana ada jembatan Love namanya. Itu nyebrang sana ada musola. Emang bapak mau kemana? Ke sana. Bapak dari mana? Serang. Ngapain jadi korinya apa ustaz penceramahnya? Penceramahnya. Begitu mendengar saya penceramah ustaz dewekin nyeluk batu dia telumah nih. Hei sini ustaz. Gue maafin nih gratis saya nih. Begitu telumah rekman yang jadi kita waduh bahaya ikut kabur mah. Pak Kiai, Pak Ustadz boleh nggak kami berlima ikut hadirin pengajian itu? Boleh neng. Gak pakai kerudung, oh gak jadi masalah. Kami kan dia perempuan nakal. Yang nakal itu kalau sudah masuk ketika ajal dicabut tidak tobat itu nakal. Sebelum nyawa sampai tenggorokan, Allah masih berikan kesempatan pintu taubat. Anda Ustaz, jangan sombong. Belum tentu mati bawa iman atau tidak. Siapapun bangusane, ujian terakhir begitu nyawa dicabut. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Pakai rok pendek begini? Hadir boleh. Tapi tolong titik duduknya jangan di depan. Kenapa Pak Ustaz? Gaknya bebas. Kalau kamu duduk di depan, Ustaznya ceramah hilang konsentrasi. Lah iya melawatak korona bebas. Iki besi dodok bocah-bocah. Lah iya semenang baik pulang. Wah, dokon yang buri yo endah. Bagus baik. Wong lanang tua-tua yang arep pisan. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Nih yang kedua, nafsu Anda jangan perturutkan emosi. Jabatan akan hilang seketika. Anda jabatannya tinggi apalagi model orang biasa. Anda mungkin tahu namanya kita pernah presiden Soeharto 32 tahun berkuasa di Indonesia. Jadi presiden tanpa pernah tergantikan. Hartanya banyak, duitnya banyak. Bintangnya bintang jenderal bintang 5. Tapi ketika Allah turunkan pangkatnya, bisa diturunkan oleh mahasiswa reformasi kala itu. Itu sing pangkat duhur. Iku pangkat dunia kehendak Allah. Apa maning model kita orde bintang-bintang macan anak gak endas palem bintang 7. Akun aja sombong iki bekan di mobil telu melakune mencangak. Wih, kedelang langit keselandung ngegosrok pisan. Gak boleh buat dibangga-banggakan. Maaf, punya istri cantik sekarang cantik, maaf. 30 masih ayu, 40 ada sisa kecantikan, 50 ada bekas raut-raut cantik. Tapi 60-70 ke atas bukan cantik yang dirasakan, cucunya pun menakutkan. Yo, zaman ini wong sejen putu kekelengar kuten-kuten. Itu wong maja ada bongkong. Oh, gue ibu tua. Akur. Kalau tenang mah oke, merok jam setengah.
Ayo sehat doang sama gubernur pun oke sing hajat kerok doang. Mau telepon doang baru merana laki rapi bingung nyantin kula ora teka premen teka premen. Ya teka bae premen yang acara telu kita sing ceramah dhewe terus kedelang itu kan kali telu kira ya. Ora oke kedorangan ya. Tapi serius. Dua. Yang ketiga musuh manusia itu apa? Jadi Abu Lahab Samarqandi mengatakan begini. Musuh yang ketiga itu syaitanul jin, setan yang asli. Setan asli itu betul Allah ciptakan makhluk selain manusia, tapi kita manusia jangan terlalu takut kepada yang makhluk namanya setan. Bingung zaman saiki. Bocah cilik-cilik itu ada handphone ake cerita setan, cerita juring, kuntilanak, kolor hijau. Iki ake nih kena sehingga anak-anak kecil kita gak punya rasa takut tentang setan dan kematian. Karena dianggap jejorang, gak nulis. Kula cilik bengen ngeboro-boro ngedeleng wong mati. Gedebogan gedangi pika bekas ganjel ngadu si dayang. Diadu si mait ke dikubur wis beres. Ana sesa gedebogan gedang kah? Diprendengakan yang berima pinggir sawah diadegakan yang kok ambon kah aja maning bengi awan liwat dedewekan ora wani bocah sikim kejebukan gendang bekas wong mati digotong gona kanyutan waya banjir jadi hilang rasa takut yang ada berani lah jem mati memati ben konon itu dia gak pernah berpikir akhirat ada siksaan kenapa? Karena disuguhi ning handphone penyakit yang paling utama setan gepeng. Setan gepeng. Bukan si gepeng maaf. Iki setan tipis. Jerone macem-macem iki. Akhlak manusia berubah gara-gara ini. Bajunya berubah, bahasanya berubah. Bahkan ada aplikasi, ada bahasa bangsat, biadab setan, anjing, babi. Iki jadi biasa kenapa? Merusakkan moral secara halus. Makanya salah wong pasilian. Maaf, lamun anak kerdi pondokaken, anda cilaka besar. Musibah paling besar lamun di anak orang di pesantrenaken. Orang bisa baca Quran, wong tuane pertama neraka jahanam. Dua mantune orang bisa baca Quran maning, kompak serayat mandi neraka berarti namanya kelas VIP. Anak maning seiki WiFi. Orang pasang WiFi dipasang 1 jam 2000. Anak-anak kita pada nongkrong gara-gara sekolah tidak masuk. Ngakunya daring pakai ini, tapi orang tua kurang mengawasi, salah guna untuk main game online. Mobile Legend. Balapan, bacokan, tembakan, panahan, bunuhan. Sehingga wajar anak sekarang perangai akhlaknya buruk mirip binatang. Tidak punya rasa malu orang DKI sinuis. Orang ingat mangan bu. Orang ingat mangan di perintah ini waktu kejojong kan. Tahu dia kekuan engkau si kabel. Harap menang dia barang kele dibantiku gara-gara emak kele. Emane dimarah. Iku wong pasti lihat. Akur. Wong tuane ora open diambil lagi belajar. Belajar ada waktunya bos. Mohon maaf ibu untuk pengawasan boleh. Anak kita enggak punya minder batur-batur pada duwe. Tapi penting dibelikan. Namun tolong diawasi super ketat. Iki akhlak ora bener iki wis. Motor kebut-kebutan, wisim ora apora pedang-pedang peteng-teng. Wantek mendasrak. Wong tuan menang bayar ropen mani kosmik kudune. Liwat di ngadepan majlis kula gawa RX lagi musim mani saya. Beneran rang-rang kereng teng orang bobo. Liwat di geber sekali. Jadi baca bodoh kang timpuk ya. Ajak. Kone gelut cirane. Lagi premen kang. Liwat doang. Beribin kang. Mual bulak balik. Wong bulak balik cik kang. Mual sedina sama kita.
Enda besi wis nengaken ngedoane halus be sing kenceng-kenceng bu. Ya Allah, menawa reme eblong. Nah, terus tiang listrik mati kan lumayan 20.000. Iya. Ini penyakit ini kene-kene emak-emak ini kene keranjingan kene kena kita emak-emak punya anak 3, punya anak 4 orang pening laki jajang BWA kayak penting kah harap tak apa tangi turu sing digelaki handphone mancing dapur handphone ngeliwet handphone woi ngubah baik gawa handphone bahkan mancing WC gawa handphone pulak balik selalu handphone kayak penting ke balik enak pulang terus terus awas ujung-ujung tradisi budaya masuk ya bocah rabi ne magawe laki ne magawe di anak cilik titipaken ibu tuane wis lunga magawe berangkat pagi pulang sore si bayi ne kentekan susu waktu asar bingung ibu tuane premen iki disosoni laka banyune wong wis tua dipaksa kaken ngenyil bokan ketelak wis rubah bentuk mau nebasa menek barang wis gua masa jempol sikir kok mau putune bapak tuane ke ketelak dipaksa tuku ning warung hasil fermentasi susu sapi dinumake ning putune tradisi sapi karakter sapi dipakai nih setahun dua tahun nempel nih otak pantas gede nih kelakuan nih kayak sapi dong ngaji dong nong salat nong sapi hei serongo daya dinggo mora si mata gengin nomor telu syaitanul jin setan asli Allah bikin makhluk setan betul merusak manusia dapun adoh karo Allah masuk dari telinga, masuk dari hati, masuk dari tubuh, dari pori-pori kulit sing endi bae ku setan mancing menggoda manusia dapun adoh karo Allah arep sedekah mekenen ke bagian kana mau gelem eman tek-teki duit wis disilah jadi kali-kali maning ambur ke hiburan-hiburan meteker orang undang maning gak kayak wong hari-hari yang mengundang uang pengajian menaik pangan, menaik kopi, diamplopi gaya pusing baik iku setan nunggu bisik, iku ngawaknya ngegoda iku bolak-balik di kamar sing mau tak gelengakan baik setan yang ngegoda, awas kem maling-maling dicocok ya dalam telung juta maling-maling musawarah maling premen ini baik sih deh maling 5 juta roro maling bolak-balik, awas kem lamun ora rapet ana soek berarti bekas bolak-balik. Terus kesing paling bahaya nomor 4 mah syaitanul insi. Setan sing berwujud manusia. Setan asli megampang baca kursi loncat. Baca Yasin ngilang, setan palsu kin si susah. Setan daden-daden arane. Baca kaken ayat kursi, oh kita ke hafal. Baca kaken Yasin, kita ke bisa. Penyakit apa wujudnya manusia, tapi akhlaknya kaya setan. Ngeganggu ning ibadah. Dwi anak arep sholat susah. Ar berangkat pengajian laki ini merotot-rotot ini diserahkan ngaji waduh pinter ya orang berarti setan ngalangi ngaji makanya desa kula mau kompak lanang laki rabi bersalah dong pada setan ya ini desa kula itu matuh ini gana merata sebengen alhamdulillah amin. Nah ini konsep terakhir bab yang dimuliakan Allah ini mengerangkai dia ya. Dari awal diciptakan Allah sampai hidup di dunia walimatul hamal laju walimatul khol berarti bicara tentang kematian kita manusia melewati 5 macam alam. Pertama, alam roh, alam arwah. Di mana roh dijokoni satu tempat, sing manusia lakasih meruh. La ya'lamul ghaiba illallah, lakasih meruh gaib kecuali Allah. Bukan ana wong kasih lihat ngaku-ngaku bisa ngomong karo wong gaib. Iku rekayasa sensasi pengen payu.
Tidak ada orang yang bisa ngobrol dengan setan mah. Laka wong sing bisa ngobrol karo wong halus. Senajan kelasi siapa baik kecuali illa wali, kecuali wali Allah dibuka kaken batas gaibe. Tapi kan layak lamul wali illa wali. Iki zaman siki wong aku wali-wali maaf. Kula dhewe guru bengen ngaji ning Mekah. Ning Masjidil Haram. Arne saya Abdul Karim Al-Banjari wong Kalimantan Selatan. Iku ngawuru ke ning Masjidil Haram ning Bab Malik. Kula melu ngaji pernah ngomong mekenen beliau. Anak-anakku, nanti di Indonesia banyak orang ngaku-ngaku wali. Tapi ciri wali minimal ada 10. Satu, hafal Quran berserta asbabun nuzul. Lah maca Quran masih belakang-belakang aja ngaku ngobrol, bisa ngobrol karo jin. Iku mengarang pengen selawat doang. Lah rendas ditebak-tebak. Waduh jinyai lah rendas bener. Waduh salah nguyuh si Reiki. Karena nguyuh apik sembarangan. Nguyuh endak jurik si Reiki. Jurik gak orang terima. Atau cari kita berjuriknya mesti belonnya. Ada orang nguyuh jurik lunga. Ampun bu. Apa uang sing marek-marek ning uang model mekonon. Mangkor robal kahana. Sapa wong sing marek-marek ning wong sing tukang ramal, tukang budha bade, tukang tebak-menebak, ahbatallahu a'malau arba'ina sanatan. Allah menghapus, Allah melebur, Allah menolak, Allah menghilangkan pahala ibadah 40 tahun. Marek-marek doang. Ning desa kula anak sing sok kesurupan. Lara ndas panas sore waras iku parek kapan merono pokoke lagi berdikit dhewe. Mancing buyut mancing iki je bocah iki kenang jurik gara-gara metu maghrib maghrib makane panas bae juga deni kan iki jurik ge ngejalu ke ayam jago tenung kudu jurik geduku ne pengen manggang ayam awas wong pesilian ngaji tiap dina salat tiap dina percaya ning dedukun 40 tahun dihapus amal ibadah. Ada macam-macam. Hari marak neng kiai mana bismillah, premen Allah, tawakal, mari Allah marengaken. Berarti masrahkan neng Allah. Tapi aja elok meragukan doa kiai. Kiai ngedoa di semet gemanjur. Awas, anu dongeng yang diceritake. Terus tak ikine. Terus baik gering-gering. Gak sih penting mencair bisi. Zaman bengen anu wong laki rabi. Lakine lanang rabine wadon. Kebeneran sing meteng rabine. Ya dulu pernah ngeruang ada wong lanang meteng. Bo. Bo. Rabine arep ngelairaken wis 9 bulan lebih. Aa. Ana bo ee. Berarti ngising kita ini mulas mana jaluk banyu jadi Ustadz Rafika atau Ustadz Uwesta. Waduh laki ini sibuk kau aqua sebotol. Assalamualaikum Ustadz di melek kenapa mang jaluk jampi jema Ustadz kulai kita tangga desa ana melaku mereneke telung kilo mang jaluk dapon lancar rapi tular pengelahirakan jadi Ustadz ya wis menegakkan Ustadz dekan tangi turu pegel ngantuk kain tersingin jibaiku ya wis ya bismillahirrahmanirrahim mana dinumakan tutup maning lu ngelot ini jalan silanek gak gerunak bay kita madu adung melayu-melayu sendi wajah di bismillah doang tetap dawa tapat aduh kita ke bismillah gak bisa orang kudu melayu-melayu kayak ini rapi kan ngisah kita doang madu adung sendi wajah di bismillah doang oh orang kudu ngelot bocah gak bisa kok nyalahkan kiai ke bocah pun dusun. Eh tekan pono buon jeku jembatan gue dibuang banyu gue leh orang butuh kita gak bisa apa cek ustad cek larang-larang kita bisa ketewi gitu uji-ujian yang kiai bisa ejek gue cetengi ada uji-ujian yang kiai pakem ay oh. Eh begitu dibuang ternyata banyu sing kiai ke baca bismillah kah
ditumpek ning si kali ku. Iku kali meneng ora jalan. Ku saking manjure maca bis Bismillah. Oh bener ora ku gegabah. Bismillah bocah karo bismillah ustaz sejen. Kiai ngedo aja Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Panon doang ku. Bocah nang lak ku geruang iku. Cewek yang menerobangan doang soal ui kita mesti ngisok doang plastik radil pangeran ini orang bisa mang sejen perjuangan begitu balik maning ke dohong dia ke menyesal marani maning ustaz di kiai kemenikum yai ampura klepon jaluk banyu maning hari konon si mau kan mawur gali menipu wang dinumakkan rabi nih, merojol ngelahirakan dadi neng kiai maokem aja lakon open wong-wong dikir deki merokok nengakkan bek merokok kejabah nih, jauh hati nih medikir aja lakon salah sapa karena neng kiai males terus aja lakon open neng kiai mesejen ilmu pemakan titip ibu bapak sing kula muliakan penyakit sing paling gede nomor kaping papat gegodan syaitanul insi setan sing berwujud manusia tapi ga Allah ngedokot roh layak lamul gaiba illallah begitu ana wong ning dunya ke wadon meteng roh nyawa ke dijokot ning malaikat pancingnya kan jerawatan wong wadon biasanya umur patang bulan obah-obah iku proses dipancingnya ke nyawa ning si jabang bayi tergantung desa, tergantung daerah, tergantung wilayah, tergantung tradisi, tergantung bahasa di mana bayi itu dilahirkan karena tiap tempat beda tradisi. Tradisi Pasilian, kalau tradisi Keragilan beda. Kebiasaan Pasilian, kebiasaan wong Cirebon, sejen. Aja dipadakaken perbedaan itu anugerah, tetapi tolong beda itu harus kita pahami ini sunnatillah. Lamun sing meteng wong Arab. Wadon Arab meteng. Roka dijokot ning malaikat srep panjinga kene wong wadon sing lagi metengko begitu lahir dadilah wong Arab ngomong Arab lancar tumure bangir-bangir kulite putih-putih badane gede-gede sekabeh gede-gede nek kurora terus lamun sing meteng wong Amerika begitu nyawane dijogot roh panjinga ken wadon meteng Amerika lahir gede duhur bangir ngomong Inggris lancar lamun sing meteng wong Sunda bagian Tasik Malaya Garut Subang Bandung iku lahir bocah pun ngomong Sunda nih alus-alus bari mendek-mendek merdeka mana etade kenal sahannya lamun sing meteng wong Pandeglang. Lamun sing meteng Pandeglang karo wong Temiang. Iku bahasa Sunda ning sejen. Teka mana dia? Ih, di parane ge berani bepojok mendekem saja. Lamun sing meteng wong Pasilian. Wadon Pasilian meteng dijogot nyawane panjingaken jero wadon sing meteng ko lahir ning dunia modele ya mekene iki. Iki produksi citakan Pasilian. Alhamdulillah. Kedua, alam rahim. Ning jero weteng kabeh ora rasane jero weteng kan ora inget doang. Kula ge dilairaken sing wong wadon metu nganor tenget mlebak premen bayi kang. Karena masih bocah ning meteng iki 6 bulan paling semet kaprahe 9 bulan 10 dina paling akeh 4 taun. Ana ning kita ditakonaken ning kiai itu. Ana wong wadon meteng 4 taun begitu lahir jadi ulama besar. Jadi riwayat disebutkan arane Imam Bujairini ahli fikih iku lah dia kandung ibunya umur 4 tahun
lain itu nya kawang Quran umur 8 tahun pada kayak kita 8 tahun orang hatam-hatam balikan anak maning zaman siki mau meteng kurang bulan Januari kawin, Maret merojol. Berarti bayi ajaib. Lahir iku gajah dengan motor, Lukman. Sehingga motor. Artinya klemen. Iki kadang-kadang orang merojol. Mau ini berarti nganggo DP dikit. Perunasan terakhir, berarti bayi kreditan. Nah untuk bila ya men makanya ibu kutu waspada karena kuantun wis balik 17 tahun ke atas di pacar, lanang, pada demenek kawin akan aspirin bintang 7 anak Belanda berlari-lari biar miskin asal saling setuju harta benda bisa dicari wis cak aja nonggong-nonggong di sogi wih kok dikit lah jauh di rumah panen ayy bocah pada demenek sudah nikahkan saja. Wih lah tuh premen sih. Hei, gua ngelakukakan maksiat mah semeter ke dadi. Yang semeter mau tuan mau jaga mendadak. Terus, terus, terus ninggi. Ke awas ke. Alamur rahim ninjuru rahim kebo. Makanya ngake-aken baca Quran. Aja sampai ke keselamatan 7 bulan jendang dutan. Wis anak kelahirin doyan joget. Aja kehilangan dosa ku. Untuk pengajian lo kiai baca Yasin keluar no rujakan 7 bulan. Nggo buah-buahan cucu warna wis iku tradisi budaya ping dibahas. Kulitnya dibuang ning perapatan dakon laris aja. Mone anak iki laris seneng pegatan maning kawin maning pegatan maning. Are laris ku. Gaya fitnah kulit bebuahan iku. Diwani perapatan ku pun cacirik naik mama tuh ku jeluk lah kasih dagang pun dia kulitin anak jadi fit nah awas alam rahim nomor roroki nomor kaping telu alam dunia kisai kiki kita ning alam dunia kin alam ketiga kita kin alami ning dunia iki ad dunia asluhu dana dunia ku asli dana danaya dana dana iku rendah hina. Dunia iku rendah hina aja bangga duwe dunia adunya jipatun dunia iku bangke bosok tapi gak lo temen sugi asal loman itu mwe sugi pelit pisang aduh wong miskin pelit mewajar apa sendiri kaken sugi pelit dusun wong miskin pelit wajar sugi loman wajar miskin loman luar biasa orang dia duit 10.000 wong miskin sedekah karo wong sugih 10 juta gedean sing 10.000 wong miskin klemen guna tuku beras bocah iku mah makane titip kuya aja pelit kuya bo aja pelit durung tiga durung dijaluk konekaken karena wong loman anu beri anu wong liwat celuk pete menete ben beras ora gawe 2 liter soalnya senang tetanggane tenten si pragat dunia ke ake godaan ake ujian terakhirnya mengkawa ya cabut nyawa sakaratul maut seiki mendurung pasti durung jelas ya kiai-kiai pada ninggal dunia ingin eke minggu buri ke papa durung pula kafe ninggal sehingga kiai Tommy ini orang yang kurung Allah karim hafal Quran ninggal nanti sudah diapa-apa tuh pada nangis kabeh ning WA ya wafat alamat kiamat kabeh kowe aku tekan ngeheng iku handphone terus press ulang ning ulang ngono kok set jing 700 8000 sing mandi ngaku sudah keburu sejak mandi 700 kali 500 harus kedelok 2000 pun lima tak terkabul si WA ni kiai mati gue kan ning WA jadi kita kiai ini enggak daripada sedih bener bagus cuman sing paling penting masih urip sing diopeni ustadz ninggal sedih wajar bagus iku wis pasti manjing surga doane anak muride ke sing urip-urip kiai ustadz gedurum jelas iki nasibe mu premen semengkone sing paling bagus mau wong pasilian ngurusi ustadz sing masih urip
Deleng ustadz pucat tora. Dari pucat berarti rugi beras. Eh, sedesa sumbangan 2 liter sedang. Kumpulah kenaika ke rumah ustadz dokon ngemuruknya tetep. Kemana ustadz jauh motor, ngaub di pos ronda, ngeriung. Henti san, ngeriung. Gali mampir, hutan. Ngor di mobil tak, ora kuku. Wong desa wajib patungan sekumat telung juta. Kudapan nokoka ke mobil ustadz. Sanggup. Lah wong pelik yo kono. Sanggup ge usah belakangan. Iku mana ustaz gering jadi omong-omong akan ijo gering ya. Wong men juga alak kapan do mati ne jek. Rong endang kurang setan dari itu. Terus nomor kaping 4, udah gelis wis bengi. Mangan wis wong bagi tapi kan ceramah kesel mengalih maning bakal. Mangan maning kayak mobil lawak tuh masih jerojim. Kurangin cek rupanya itu. Nomor kaping 4. Alamul barza alam jerok kubur. Kabeh ki calon wong mati ki. Aja kakak keker. Buya sing tua dikit sing nomor kari. Buya sebalik ya sing nomor kari tua merdikit. Sing nom aja sombong ah masih muda aja. Gak bisa ajal mau orang ngedelang umur. Orang ngedelang usia. Apakah dia muda, miskin, kaya, punya jabatan, tidak, atau bagaimana, tetap baik, mati memati baik. Wong desa pula gak ada sih ninggal dunia, ki. Allah karim. Masih nom, umur 21 lah nangis. Gak anak cilik, mereka umur 6 bulan, rabinya 19 tahun. Ninggal orang laki-laki bekan iku. Ya mana menurut pernah bener beko. Bekan iku mati nega. Itu mati lu makan langsung minta parah nih. Wong berhubung sing mati kan nom lu tas ditinggalkan lebih nom pisan. Oke so tak parah nih pe terunya. Sing mati itu aku seboso. Assalamualaikum salam remen nong laki mati kang iya tu sing senang nong ridho takdir Allah. Iya je mengaji kula ge paham. Cuma niki laki jauh gering maning. Wong anane Allah kaya siki kabar juga ya, anake arep ninggalkan ninggal dunia. Lagi bulan duri setengah bulan duwe keponakan pada se angel ka. Iya berak ya arane bibi Ardiansa. Si anak siki sigala arane. Lah apal. Keponakan bener jeng. Aja ngene kok kem. Tinggal dari gula aja sedih bis ajal sing Allah takdir nggih wong arep terima ning di mangaji hari gering dik iki ya biar penasaran bisa ngurusi bengi balik megah tengah rolas si Roro tuku martabak tuku nasi goreng enak mangan bareng anu turu nonton TV turu dheweke tuku jablet ae kaken jor tangi maning di mati mangaji Allah aneh kul waras-warasan di mati nang ora aneh iku mewajar. Bengi mangan nasi goreng karo martabak esuk mati wajar. Sing aneh mah lamun bengi mati esuk mangan nasi goreng. Berarti bobongkong kelaparan. Atur alam barzakh terakhir nomor 5 alam akhirat alam abadi lestari tergantung amal ibadah. Mengko dihisab satu persatu. Diceluk nih Allah satu persatu. Woi pesilian maju. Nama. Oke. KB ngalami aja kakak kekek. Ki mencontoh doang. Dari mana? Pesilian. Salat. Alhamdulillah. Anak rabi salat. Alhamdulillah. Tetangga ini sing salat ora. Lembung. Elok kotkon. Bodo kono. Iku senajan tetanggane orang salat kemudian si kita ini menempai orang ajak orang menguruki pengajian maka jelas kita bakal disiksa dikit nih Allah maka lama kampung laka pengajian si disiksa ustad dikit lama nih kampung laka pengajian wis ngaji nape kado adok wong nih kampung ngaji jihad takbir jurung kelas. Ini kita kayaknya mengaji nih salat di rukun salat. Yo tak tak kondisi kawas ki. Rukun salat ana pira bu? Wong lanang meneng, gitu tuh bisa. Menghormati wong wadon, ya wong ora bisa. 18 kebagi telu. Apa apa?
Balbia. Hei. Rukun salat sing 18 kebagi telu, Qalbia, Qaulia, Fi'lia telu. Qalbia niat ning ati. Ari usoli mengangkat tanganku sunnah, ndok aja tukar. Wong tukar kan pada bodone. Ara sadis sanjine pintel mau jadi tukar. Klemen ora bener ngelateni wong bodoh pegel. Pala tumari jalan hatta tan aba. Qalbia kening ati ke usoli cangkemkan mesunnah. Wa talaqudu bin niyati sunnatun usai ngelapadakan kelawan niat iku sunnah. Sini dihitung mending hati dan niat isun salat dengan bahasa Arab, usoli, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Amerika tergantung ning hati. Kaping do kaulia, rukun sati kaulia ane pira. Eh! Hei! Oh, ditutup akan sih! CJ, hei, ini niat bukan yang kubus domong, niat mengisi hati mau kan? Iki mau kau lihat, aku kudu ke rumah kuping derek suarane. CJ takbiratul ih, ah, pegelelu. Kamu es ni kan nih? Es aku kuat di murid model makronan itu. Siji takbiratul kudu jelas huruf alife, huruf lame, huruf akafe, huruf ebene, huruf rene. Allahu akbar kudu jelas lamun ana sa huruf ora kerungu ora sasarate. Allah ber ape ilang. Rara Fatihah ana pira tasjid bin Fatihah? 14. Fatihah ku manjing rukun qauliyah semenjak bismillah be sampai nun wala dolin sekabeh hurufe kudu jelas. Lamun hurufe ora bener belajar belajar tajwid maning. Ajeng ngadeleng usia lo semen tua ga ora becus Fatihah mundur bos. Iku bocah enam, bocah enam, minggir, situ wakil. Engkau dikit, bener orang Fatihah. Iku mengenak-enak lagu, pernah anak imam tak jemulakan yang kita iku. Wah, siratul ladina, aku ngenak-ngenak. Siratul ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdoh. Belagu iku menjadi imam rebutan sang perwawuan karena gaji ya kan nanti terus ada ustaz bublek pula ngeberat imamnya akan dikasih pula seiki singkana si imamnya ada bocah sebodoh kita kan tugas luar bocah si imami bebas atine kan si imam kita sing roro receh yang latar kan pekanan. Iku manuang imam berawet. Aduh sirak, resah sirak mah. Sedikit walaupun anak aturan. Siji di dalam sakit ilmu fikih dikit. Kori atiro hati dikit. Kapi doni ilmu fikih. Kapi terurah ini. Kapi papat turunane. Kapi lima itu adalah usiane umure. Wis kapi pada, pintere pada, umure pada, turunane pada. Dalam dikit rabine anak pira. Sing ake, sing nomor mandi. Makanan. Oh rabine pada be siji-siji. Dalam sing ayu, sing di yen ayu oh ayu pada ayu nek anake pira iki lima kodeke lanange anake pira anake ke mepapat ke meroro sing anak lanang papat iku sing maju dadi imam kremen pokonon ndakon dadi imam harus lebih dari makmum segala-galanya imam butuh dipilih makmum ora dipilih maning gak sah makmum wadon boleh wong pelok dadi makmum silakan stres ke makmum sebodoh. Orang bisa jadi imam nyerojok baik. Imam mesti pilih kudu. Terus. Eh niat salat rukun salat awas ngaji bener iki. Wis ning majlis ning majlis sing urung ngaji pun be. Ada perguruan ke wong kanak-kanak. Wis sih rukun salat wis sih. Batale wudu. Aduh janabat kok orang wis wis. Yo lancar. Wis terakhir alam akhir. Akhirat. Seiki Bapak Ibu sing kula muliakan,
menawani alam akhirat, alam kubur, almarhum almarhumah diampura segala dosa. Karena siji kondisi kula sing orang izinaken sejam teramai. Sejam ini terus. Terus baik saya mau mikirin kita. Karena kita kering mau tengok gora lah sudah. Kamu mau bayar rumah sakit deh. Ampura juga orang ini. Jadi menawi titik wong pasilian anake di pesantrenaken. Di anak kapak siji pesantrenaken. Di anak telu siji pesantrenaken. Di anak roro salah siji pesantrenaken. Di anak siji kabeh pesantrenaken. Orang anak anak wong pesantrenaken. Orang paham kepada baik. Lamun ning kampung lakasen rusakkan acak-acakan ibadah ning arep. Sing wis mancing kampung-kampung Syiah Wahabi ajaran semua benar wis mulai mati. Hilang akan kariung. Ya lamun pada orang ngaji baru dari datu nurut ba. Kula dewek bening desa kula, daerah Keragilan Kibin Cikandek iku wis campur aduk ana sing wani ngewe langsung bening kula. Assalamualaikum Bapak Kiai Munawar yang terhormat, jangan menyesatkan umat. Anda mengajak orang untuk melaksanakan 7 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari, haul, kemudian talqin juga tahlilan, itu gak ada dalilnya. Nih, daripada ucapan anu-anu, berebet kah? Orang terkelajar ini gula terjawab ini gula, Anda jangan ngomong di media sosial. Kalau betul Anda, saya sesat, datang ke rumah saya. Saya tunggu di rumah saya punya kitab yang menerangkan tentang tahlilan, tentang 100 hari, tentang 40 hari, ada kitabnya. Kalau kamu masuk ke rumah saya, mampir ke sini, bisa baca kitab di depan saya, maka Haji Munawar siap jadi murid kamu. Orang terkelajar sampai saya ini. Didai Google Map loh. Jadi maksud pula apa kuncine belajar agama. Anak-anak akeh di pondokan. Dosa mah dari wong tua orang pondokan anak itu. Aja gagabah anak dalile insyaallah pertemuan sing arepaken guru tentang kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buah potong mah. Yo gancan.